Allahu 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 Allah Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, jemaah maghrib, insyaallah kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai kepada bagaimana kita memaknai tauhid dalam rangka salat itu sendiri, apakah makna gerakan, kemudian makna bacaan. Kita sampai kepada pengagungan, penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui pelatihan salat yang diberikan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang wajib itu sampai 17 rakaatnya ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Nah, ini dalam rangka mengasah meliru pengalat ta'ala nareko, dia asah betul kita, dia ingin mengasah betul kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang masumpah mapujur di pengalat ta'ala, yang taat kepada Allah dan ingin menjadikan sebagai khalifatul fil ard. Jadi dua model ini kita digembleng. Sebenarnya salat ini bentuk penggemblengan langsung, terbiah langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin saya khutbahkan itu, orang berusaha bagaimana musuh-musuh Islam itu pertama menjauhkan umat Islam dari pendekatan salat. Pendekatan salat, karena salat adalah salah satu bentuk realisasi tauhid untuk menjadikan hamba Allah dan menjadikan khalifatul fil ard. Kedua, kalau dia tidak berhasil menghantam orang agar jauh dari salat itu, maka dia memberikan silahkan salat tapi jangan khusyuk. Asam pajamuk nasang, tapi salatnya yang main-main, salatnya yang seperti orang mabuk dan sebagainya. Salatnya yang tidak paham apa bacaannya, salatnya yang tidak paham apa makna gerakan, salatnya pokoknya silakan saja salat. Yang kedua, yang ketiga, setelah dia salat begitu, maka dia dihalang-halangi untuk menerima kajian-kajian inti pokok daripada ajaran salat itu sendiri. Sehingga ya megan diterita, orang lebih cenderung ceramah-ceramah yang membuat orang terkekeh-kekeh, tertawa, dibanding betul-betul yang selama ini kita lakukan adalah sholat itu sendiri, jemaah sekalian. Nah, kita sudah sampai kepada bacaan Al-Fatihah. Kemarin kita sudah maknai basmalah, bahwa itu adalah suatu mengawali segala bentuk aktivitas kita itu dengan mengharapkan pertolongan Allah, kemudian dengan mengharapkan pertemuan dengan Allah, rahmat Allah, kemudian atas nama Allah kita melakukan dan menyelesaikan persoalan itu, kerja itu dengan juga atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah hadis ini, yang perlu kita pertahankan bagi kita yang sudah melakukan seperti ini. Jadi wa anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah ini, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Jadi ini dari Abu Hurairah, ini Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa yang mau saya berikan sesuatu, itu sesuatu itu saya sampaikan, saya beritahu kepada kalian sesuatu itu yang Allah bisa menghapuskan dosa-dosamu, yang kedua Allah mengangkat derajatmu. Nigana semelo wahai sahabatku, siapa yang mau saya beritahu ini, siapa yang mau Allah akan menghapuskan dosa-dosa anda,
sesuatu kau lakukan, dosa-dosamu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajatmu. Apakah derajat ekonomimu, derajat sosialmu, derajat kesehatanmu, derajat kehidupanmu, pokoknya Allah mengangkat derajat kehidupan akhiratmu, Allah akan mengangkat. Sahabat qalu, sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Pada meluki diberikan, kami akan melaksanakan itu. Qala isbagul wudu'i ala maqarih. Kata Rasulullah, pertama, kalau kamu ingin mendapatkan seperti ini, maka sempurnakan wudu'mu sampai hal-hal yang tidak terlihat itu, yang tersembunyi itu akan juga terkena wudu. Jangan sampai ada bagian yang misalnya bagian jari-jari ini ada yang tidak kelihatan dan itu tidak terkena wudu. Jadi sempurnakan wudu'mu sesempurna mungkinlah berwudu. Kemudian yang kedua, wa wakatsratul khuta ilal masjid. Perbanyak langkah, artinya seringlah melakukan salat berjamaah di masjid. Kalau Anda sering bersalat jamaah di masjid dengan wudu yang sempurna, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Karena ini banyak padilah-padilahnya. Kemudian Allah akan menangkat derajatmu. Jadi kita ini yang sudah terbiasa, mari kita pertahankan dan kita mengajak kepada seluruh tetangga kita, terutama keluarga kita, keluarga terdekat kita, agar mau melakukan ini, agar mau melakukan ini supaya dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah dan derajatnya diangkat. Wa intizalus salati ba'da salati. Dan orang yang menunggu sesudah dia salat, dia menunggu waktu salat selanjutnya. Nah, seperti kita ini Bapak Ibu sekalian, pada ini dia matajaki sumpajangisa nasabat tudak-tudaki di majelis ilmu, ataukah menunggu yang lainnya begitu. Antara salat dengan salat, yang menunggu itu maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya. Fadzalikumur ribat. Demikian itu adalah ribat. Diartikan ribat itu adalah suatu jihad yang menjaga di daerah perbatasan musuh. Bayangkan, ternyata jamaah sekalian, kita lakukan seperti ini, itu seperti kita menjaga daerah perbatasan musuh yang mau menyerang kita, umat Islam. Jadi kumakurangi masalahi makuke napi gawe, maka musuh itu gampang sekali masuk menyerang perbatasan-perbatasan Islam. Oleh karena itu, ya mari kita yang sudah terbiasa kita pertahankan dan kita menambah, mengajak lagi saudara-saudara kita untuk lebih banyak melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan sholat jamaah dan banyak berzikir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang jamaah sekalian, yang juga kita bisa pertahankan ini, An Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah, dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, man shallal isya fi jama'ati faka'annama qama nisfal lail. Jadi kita ini juga sudah mengamalkan, luar biasa kita ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa bertahan terus sampai kita mengakhiri akhir hidup kita, kita berdoa seperti itu, bahwa kita akan mengakhirkan kehidupan kita ini dengan melaksanakan amalan-amalan ini, maka dari Nabi dari Utsman ini bahwa siapa yang salat isya, barang siapa yang salat isya berjamaah, tentu kita ini berjamaah di masjid yang umum, pakaian nama qama nisfal lail, sama kalau dia bersalat separuh malam, sitang ngewendi. Kita sudah salat isya berjamaah, kita sudah padilanya, kita sudah menunggu, kita sudah bermajelis ilmu dan sebagainya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Artinya hidayah Allah betul-betul ini kita buru untuk menjadikan diri kita sebagai hamba dan khalifah yang sesuai dengan dituntunkan Allah dan Rasulnya. Wa man shalla subuhi fi jama'ati pakaan nama shalla laila kullahu. Ini riwayat Muslim. Nigato si tumas sempajas subuh, itu pada pare nareko mas sempajang satu malam penuh. Begitu hebatnya. Nah, kita kan sudah punya pengajian di sini. Ada guru kita, ya, Ustaz Masya di sini subuh dengan Ustaz Andi Samiluddin, itu dua kali subuh. Nah, kita menghimbau orang-orang masuk subuh supaya mendapatkan hal-hal seperti ini. Mungkin ada orang tidak bisa sholat tengah malam, ya kok dia betul lemah supaya tengah benih, nyawal subuh lah dulu. Kita perkuat subuh dulu, pelan-pelan. Nanti subuh kita tambah lagi bangun-bangunnya dua rakaat. Sudah itu kita tambah lagi
Harus begitu supaya bertambah terus keimanan kita nih. Tapi kalau kita tinggalkan jemaah begini, man rasa gitu. Maka musuh-musuh Islam itu akan menghantam satu demi satu jemaah-jemaah kita di luar daripada gerakan-gerakan kita seperti ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kita masuk kepada alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau secara fikihnya ini baca alhamdulillahi rabbil alamin selesai ini. Tapi apakah begitu kira-kira maunya Allah? Tarbiyahnya Allah kepada kita mas sempajak itu setiap kita membaca Fatihah itu dibaca dan diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada hadis bagus kalian yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa ini hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Jadi salat itu antara saya, antara hamba dengan hamba kata Allah. Sumpah jang itu antara ia nataku. Jadi betul-betul ini salat ini betul-betul harus diperhatikan betul ini. Ini hadis qudsi bahwa pengalatal maka da ia sumpah jang antara ia nataku. Jadi tidak ada perantara. Adapun kalau kita imam itu hanya syariatnya bahwa kita mengikut imam. Ya, syariatnya begitu. Tetapi sempajat tamu itu sebenarnya kita juga punya salat sama Allah. Cuma kelebihannya karena yang mengikuti sunnah Rasul dan di situ kita kalau ada kekurangan ditutupi oleh seluruh jamaah yang ada di situ. Mungkin ada jamaah yang lebih hebat keimanannya, dia diterima doanya, maka di situ kita diterima juga. Yang kedua, aminnya para malaikat. Nah, terus di khutbah juga saya sampaikan, orang yang malas berjamaah itu tidak menerima aminnya malaikat. Karena aminnya malaikat itu dalam salat jamaah. Maka kita ini mengharapkan aminnya malaikat mendapatkan ampunan Allah itu dalam salat jamaah. Maka itu adalah suatu doa jamaah yang sangat afdal. Jadi kalau kata maka tidak ada doa jamaah ada. Ada bahkan berdoa jamaah bersama malaikat. Yaitu pada saat dibaca gairil maghdubi alaihim waladdalin. Disitulah bersamaan doanya malaikat dengan kita maka diampunkan oleh Allah. Dan pasti ada jamaah yang bersamaan doanya. Ya, pasti ada bersamaan doanya. InsyaAllah jamaah sekalian. Kemudian faiza qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Dari kumakadani yatae. Nah, sumpah ni rumah sumpah ni bal bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah seketika itu menjawab hamidani abdi. Nah, puji ke atakku. Kita sampai di situ dulu. Nah, puji ke atakku. Persoalannya, sungguh kita memuji atau tidak? Betulkah kita memuji Allah atau tidak? Nah, ini masalahnya. Kalau secara fikih selesai fikih kita sudah baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah menjawab hamidani abli, tapi apakah betul begitu jawabannya atau tidak? Tergantung dari kualitas pribadi kita. Tergantung kualitas hati kita, kebeningan hati kita, kesucian hati kita. Tergantung kesucian alam pikiran kita tentang wawasan keimanan kita. Tergantung juga kesucian akhlak-akhlak kita. Jadi ini yang mana tentu maka alhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi kalau salat sendiri, Tapi secara fikih sudah begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, maka dari pengalat ta'ala, qala Allah taala hamidani abdi. Dari pengalat ta'ala, wih napuji ka atakku. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita membahaskan dulu mengenai masalah alhamdulillah. Kita harus memahami Pak, dibaca gai dan dinamala dapahata. Alhamdulillah. Ini makna alhamdulillah, kalau kita sedikit menyinggung dari pelajaran bahasanya, itu ada kata alif lam dan hamdu. Jadi guru di ibtidaiyah, sanawiyah, itu kita pelajari yang seperti itu, ya sampai aliyah. Jadi ya guru loh. Jadi kemudian ada kata hamdu, alhamdu. Nah, di sini ada yang memberikan penjelasan bahwa kata al itu adalah suatu bentuk yang merupakan keseluruhan daripada makna pujian itu. Jadi sininna pa puji, tidak ada alhamdulillah, segala pujian dalam bahasanya itu. Kenapa dia
madapangi, istilahnya madapangi, karena dia dimulai dengan al ini, al ma'rifah ini, istigrak, istigrak istilahnya, artinya dia keseluruhan, dia keseluruhan, ya. Jadi dan dia bersifat sebagai, ya istilah mubtada, tidak apa kita singgung-singgung, saya sepangkah kima guru toh, kita saling belajar. Itu ada mubtada, mubtada marfu yang tandanya dhammah, dan itu di awal kalimat biasa begitu, Allahu. Jadi nanti cuma kadaki Allaha atau Allahi. Jadi harus Allahu. Kemudian dilanjutkan di situ, jadi segala pujian itu di situ dimasuki lagi lam, di situ ada li. Jadi ada harfum jarnya situ li, napa angka kata Allah. Maka li itu dihususkan, jadi terhusus. Segala bentuk pujian apapun, segala bentuk pujian apapun itu khusus pemiliknya. Khusus yang memiliki itu adalah Allah. Tidak bisa yang lain dimiliki. Jadi pujian-pujian apa saja, maka itu kata li itu menghususkan. Lillah, alhamdulillah. Maka segala pujian itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi maka dipikuti sih pelik kalau ada pujian-pujian lain, kita memuji antar sesama, ya nanti kita bahas, karena ada macam Allah memberikan isyarat itu bahwa pujian itu bisa ada 4 macam, ada pujian untuk dirinya sendiri, ada pujian untuk makhluknya seperti memuji nabi, kemudian ada pujian makhluk terhadap Allah. Seperti kita baca alhamdulillah lillahi rabbil alamin, dan ada pujian antara sesama makhluk. Cuma ini pada saat kita melakukan memahami pujian antara sesama makhluk itu ada batas-batasnya. Misalnya begini, pernah suatu seorang orang badui, kira orang badui kalau kita artikan secara bahasa adalah orang yang berperadaban rendah sekali peradabannya, kira-kira ya kullalo yolona to bansana orang-orang berilmu maka sarak sampai kencing di masjid Nabi. Temekur kan senero. Itu tipe model-model orang badui. Temekur masigie. Sampai-sampai sahabat menyatakan, melo namba yer tawe, melo nagasa yer orang badui. Karena kita jangan. Ini adalah orang berperadaban rendah. Orang badui. Yer makanya orang badui, napodangin Nabi ta, tamo bami terobos saja. Dia tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkan saya tentang Islam. Pak guru kan nasihat tentang Islam. Makanya Nabi ta, Islam itu adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat kepada Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu ya Rasulullah. Engkau apa? Ya. Ajarkan lagi apa lagi? Salat 5 waktu. Masih ada ya Rasulullah? Kemelok tambawi sunnah-sunnahna. Kegepi ya Rasulullah, ya mengeluarkan zakat. Engkau apa ga? Kemelok pasti sunnah-sunnahna bersedekah, infak sedekah. Apalagi ya Rasulullah berpuasa di bulan Ramadan? Tidak ada lagi yang lain. Kalau melakukan tambahi puasa sunnah dan sebagainya, seperti yang kita lakukan, yang kita biasakan, tradisikan di masjid kita ini, jamaah banyak melakukan puasa-puasa sunnah sampai haji dan sebagainya, sampai haji dan terusnya. Terus makanya ini mirip bawang. Itulah Islam. Kalau begitu yang saya lakukan yang wajib saja. Kira-kira makor makna umumnya itu. Saya hanya ingin melakukan yang umum saja, maksudnya mas sahadana, mas sempaja 5 waktu na, mas puasa tona bulan ramalah, mas pasusakana, kalau nak nak pas sekarang, yang sunat-sunatnya tidak lakukan, yang wajibnya saja. Ayana roh, maka orang ini pergi, baru Nabi memuji. Nabi memuji sesama hamba, tidak dipuji di saat orang itu ada. Ini etika memuji juga sebenarnya. Tidak dipuji di tengah orang banyak. Tidak boleh dipuji di depannya. Nabi tidak memuji begitu. Kemudian Nabi katakan orang badui tadi ini ikut natungangiro napowe napigaui tongeng, maka dia termasuk orang beruntung. Artinya pendekatannya itu narekotu malam-malam makasih tepat. Nah orang peradabannya rendah depan umajennya depan isseno makalipu depan isengi aja tuh sini tepat matan rada dipagur lagi. Tapi materi ada isurongan nih jihad dan sebagainya. Tidak usah dulu diajarkan yang lemah-lemah, yang kecil-kecil diajarkan. Itu makna salah satu maknanya. Yang kedua, memuji orang, usahakan orang itu jangan dengar. Apa melupu matu alun menteri alun nak boy hebat metu kita kah hina puji kah. Nah ini yang berkembang sekarang kita ini tuli puji tu yolo na tengah na tahu. Sehingga
selalu ada muncul kebanggaan, kesombongan dan sebagainya. Pernah juga Abu Hurairah, Nabi itu memberikan doa. Cara pujian Nabi itu memberikan doa. Ibnu Abbas pernah didoakan karena dia banyak mengetahui tentang, belajar tentang tafsir-tafsir. Maka Nabi Muhammad mendoakan, mudah-mudahan kamu ilmumu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang kamu geluti itu. Abu Hurairah juga begitu. Ia lalu untuk Nabi ta, karena dia banyak bergelut dengan hadis. Maka Nabi mendoakan, cara memujinya mendoakan, memuarei Abu Hurairah, ya Allah, supaya dia ditambahkan ilmunya tentang ilmu dengan hadis itu. Makanya paling banyak memberikan penjelasan-penjelasan apa hadis-hadis itu sumbernya dari, banyak dari Abu Hurairah. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita maknai di sini makna syariatnya, kemudian kita pahami betul di saat kita Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin, di saat itu ada rasa, ada pikiran kita masuk memahami makna sesungguhnya bahwa semua yang diberikan Allah ini adalah nikmat. Ini adalah nikmat, tidak ada lain. Kehidupan ini nikmat, agama ini nikmat. Tapi kapan ini berkurang, kurang kita pakai, maka kurang nikmat itu. Maka alangkah hebatnya ini, dahsyatnya pendidikan ini, 17 kali kita lantunkan dalam salat wajib, alhamdulillah. Selalu kita memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa menjadi zikir. Zikir terus-menerus. Zikir itu berapa macam? Ada yang zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka Nabi tadi kita baca roh subhanallah, maka 20 kebaikannya ditambahkan dan 20 keburukannya dihapuskan. Luar biasa pura kima sempajang kita baca subhanallah. Mas sempajang ki sujud ki subhanallah. Luar biasa memang pendidikan salat ini. La ilaha illallah. Siapa yang baca la ilaha illallah, maka dia akan juga sama dengan itu. Kebaikannya ditambah 20, dihapuskan keburukannya 20. Allahu akbar. Siapa lagi yang baca sama juga seperti itu. 20 kebaikannya ditambah, dihapuskan keburukannya 20. Alhamdulillah. Siapa yang membaca alhamdulillah, maka dia dihapuskan keburukannya 30 dan ditambahkan kebaikannya 30. Wah, luar biasa betul ini Bapak sekalian. Inilah makna-makna menguatkan kita betul-betul dipahami makna. Cuma dengan cuci maka lagi pada recaraan teman sempajang. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Betuangi, bukan tidak terjemahkan, bukan. Kita tidak menterjemahkan itu, tapi memaknai, memahami betul sesungguhnya apa yang kita ucapkan itu, sehingga kita salat betul-betul paham yang kita lakukan. Kan maka di pengalat ta'ala aja mas sempajang, la salata wa antum sukara. Jangan kamu salat dalam keadaan mabuk, itu diartikan tidak paham. Jadi kuang ketemu mas sempajang otaknya kacau, itu tidak boleh, apalagi jadi imam. Syarat imam itu kan berakal sehat. Dan wading, kok kacau otaknya? Bukan nanti gila, bukan berarti nanti gila tuh ngepi, tapi dia dalam keadaan kekacauan pikiran, itu tidak boleh imam. Karena itu bernamanya berakal sehat. Nah, solangi sempajang kemakir. Makanya orang itu kalau mau berimam, lihat-lihat memalas-alasa kakapang. Bayangkan hebatnya itu, kita pernah lihat tuh imam di Masjid Haram, more-more mi bawah, dia mundur. Begitu tawadunya orang di situ, more mi kasih malah daurena, mempengaruhi makhrajnya, bacanya itu, mundurui, maju si dia, ya makanya yang sehat. Ya apa ini merepi, risinnya leta malasa, belum mimpi marimam. Risinnya leta tidak pernah belajar, mituk imam, malulululu imam, ini kan tidak boleh. Makanya imam itu kan pertama harus penguasa, sultan. Kalau tidak ada, tuan rumah. Tuan rumah dalam artian ini imam yang ditunjuk. Kalau tidak ada yang menunjuk. Pada misalnya di sini Pak Firdaus yang menunjuk. Kalau tidak ada pariwae, biasa ditunjuk gurta, casmasse, atau ditunjuk Haji Arapa. Kalau ada yang menunjuk tidak apa-apa. Apa itu ya kalau ditunjuk? Ditunjukkan lagi. Itu saya bukan anu, Pak biasa roh. Pertama kadang manulilai, agak seneng tidak terbiasalah begitu mengimam. Apalagi kalau masjid besar begini, kumiga tu macca tapi gerogi kisah diberima, kumiga tu macca. Padahal tidak juga sebenarnya begitu. Kan tidak perlu harus bacaan panjang, tidak perlu harus bacaan mahal. Yang penting kita betul-betul syariat salat itu. Nah kemudian
Lafal tadi lillah ini istisqaq, ya ini lillah, lafadznya adalah Allah satu-satunya berhak diberikan pujian. Jadi tidak ada yang berhak diberikan pujian. Begitu hebatnya makna alhamdulillah ini. Bayangkan waktu ada riwayat ini dari Ibnu Abbas, waktu Nabi Adam bersin, maka dia menyebut alhamdulillah. Bersin Nabi Adam, maka ada cucunya Adam kubersin ini harusnya alhamdulillah. Kemudian Nabi menjabarkan, kubersin yang sudah pernah membaca alhamdulillah, maka kamu juga baca yarhamkullah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Kemudian lagi kita jawab yahdikumullah, supaya kamu juga mendapatkan petunjuk. Nabi Nuh juga itu juga mengucapkan segala puji untuk menyelamatkan diri dari orang-orang zalim. Faqulilhamdulillah alladzi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Jadi bisa juga dijadikan zikir ini, zikir. Nah, karena kira-kira ada kira-kira bahaya-bahaya begitu, enggak apa-apa kita bersikirkan, karena ini Nabi Nuh begini. Faqulilhamdulillah, maka katakanlah alhamdulillah alladzi najjana minal qaumiz zalimin, karena kita telah diselamatkan. Tapi kita bisa memohon doa keselamatan, bolehlah, tidak apa-apa. Kita banyak berzikirkan alhamdulillah. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga begitu. Kemudian ini juga perkataan-perkataan orang penghuni surga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita barangkali memahami ini, bagaimana hamdalah itu bisa menjadi, ini kan sudah Abdullah, hamba Allah yang taat. Sekarang bagaimana kalimat alhamdulillah ini masuk di dalam kehidupan kita sebagai khalifatul fil ard. Piku cerana wadingir berbekas alhamdulillah masuk di dalam kehidupan kita. Makanya ini ada penulis buku itu menyatakan bahwa alhamdulillah itu adalah proses perubahan dari pemikiran negatif menjadi pemikiran positif. Jadi sesuatu apa saja yang terjadi, goncangan-goncangan apa saja yang terjadi di bumi ini, kesulitan apa saja yang diberikan Allah kepada kita, itu tetap kita dalam kondisi alhamdulillah. Tetap kita dalam kondisi memuji Allah Subhanahu wa taala. Kan ini memang kesetongan ini dia. Covid, macam-macam bencana. Itu kita risau, kita karena kita tidak masuk kepada paham bahwa apapun kejadiannya tetap kita alhamdulillah, tetap senantiasa memuji Allah. Karena itu kita pahami bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada, bahkan di situ penulis menyatakan, meskipun nanti kamu dimasuki rumahmu sekelompok orang bersenjata zalim dan kamu lihat anak-anakmu itu bahkan dibunuh di depan matamu, kamu pun juga akan dibunuh, tetap kamu pada posisi alhamdulillah, tetap kamu memuji Allah. Begitu dahsyatnya dalam kehidupan ini. Nah, sehingga tidak ada muncul keputusasaan, tidak ada muncul rasa tidak mau melakukan sesuatu, melakukan perubahan. Maka hamdalah katanya itu adalah suatu modal umat Islam untuk melakukan perubahan hidup sebagai khalifatul fil ard. Jadi bagaimanapun hebatnya kemaksiatan, tidak ada keputus asa. Tetap kita senantiasa memuji Allah bahwa kita ini adalah khalifah untuk selalu melakukan perubahan-perubahan. Termasuk perubahan di masjid ini. Pulang di kunjungan, sudah banyak kunjungannya, sudah banyak ide-idenya. Mungkin masjid ini nanti, ya apalah nanti jadinya, insya Allah kita mau melakukan sesuatu. Jangan katanya masyarakat memakmurkan masjid, tapi masjid memakmurkan umat. Itu ikonnya. Dari sekedar bisakah kita lakukan, insya Allah, ya insya Allah kita bisa lakukan. Jadi sekali lagi, bukan umat memakmurkan masjid, tapi masjid memakmurkan umat, supaya umat betul-betul gembira untuk melaksanakan peribadatan dan persoalan-persoalan kehidupan itu berada pada masjid, sehingga kekuatan kita ini sangat besar untuk bisa menghadapi musuh-musuh Islam itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir Bapak sekalian, ini juga ada hadis ini, ada yang berprasangka bahwa kita hanya menyatakan alhamdulillah kuna kenaki nyaman. Ternyata ada ulama menyatakan tidak. Alhamdulillah itu menyamat togi dan menyaman tetap alhamdulillah. Wah, maksud siapa ya? Betul-betul susah ini. Ya kira-kira Pak Galunge
dina jadi galunna tasidih itu nanre nanre balau misalnya sulit sekali, maka alhamdulillah nanre balau ustaz anuku ay berat sekali kan begitu kira-kira di padangian ku pesae rugi ki misalnya terbakar ya kesan terbakar di kiosnya dengan kerugian sekian ratus juta alhamdulillah terbakar kiosnya ustaz ay kira-kira berat sekali ini. Nah ini tapi ini memang beginilah sebenarnya, makanya syukur itu dengan alhamdulillah beda. Syukur itu hanya menyatakan nikmat dengan bentuk hati, lisan, perbuatan. Tapi kalau alhamdulillah, hati, lisan menyatakan tapi menerima dua-duanya. Menyamat togi dan menyamang tetap alhamdulillah. Ini ada, ini diambil dari hadis ini. Iza mata waladun abdi, jika nasa mati nasa si dia takuna sepungala ta'ala, ada putra seorang hamba, si dia anak-anak si dia atermate, kala Allahu lil malaikati fabattum walada abdi. Nah pedangi malaikat eh, maka dia malaikatku, iku gacabu nyawa ada anak nayanu. Katakan begitu, anaknya si pulan. Bae mario rio lad damupi, bicu mupi kasih mapakar rio. Iku gacabu nyawa nero. Fayaqulu na'am. Maka dia malaikat eh, ya. Kami mencabut karena itu kan perintah dari Allah juga. Maksud kira-kira maksudnya, roh. Kami yang mencabut. Fayaqulu fabattum samarata puadi. Apakah kalianin malaikat juga mencabut nyawanya rohu meledak ke sinapuji anak-anak cabai cawa-cawa nih dan sebagainya dia apa dimain-mainkan dan sebagainya kamu mencabut ya payakulu nanam payakulu mazakal abdi agak tuh sinapiga watakiro agak napoyer watakuro ke kondisi hamba saya tuh waktu nak mencabut nyawana an mencabut nyawana anak-anak payakulu nahamidaka wastarja'a. Maka dai malaikat iru atattapua maka dai alhamdulillah syukurumi begitu hebatnya dia sudah kena musibah dan dia bersyukur wastarja'an maka dai innalillahi wa inna ilaihi rajiun maka payakulullah maka dai pengallah taala ubnu li abdi baitan fil jannati maka bangunkan rumah orang tua ini di surga. Nah sebab alhamdulillah istirja kemudian dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun bangunkan dia rumah surga wa sammuhu baital hamdi aselingnya sang ir boleh masuk ke surga adalah rumah pujian. Berarti ini menunjukkan bahwa segala sesuatu menimpa kita kita tetap pada istiqamah alhamdulillah tapi watang ya kita lah melatih diri kita ini dalam salat dilatih terus sampai kita sampai kepada derajat yang diangkat oleh Allah sampai yang kita diampuni dosa dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.